Ya makin soleha, makin banyak yang dikerjain kan. Maksudnya beribadahnya makin banyak gitu. Jadi ya bersyukurlah gitu. Terus juga dia udah mulai sering ikut pengkajian. Terus juga sering apa ya, jadi sering baca-baca buku tentang Islam, tentang sahabat-sahabat Nabi gitu. Jadi banyaklah yang hal-hal kecil yang berubah gitu kan. Bukan berubah sih, maksudnya enggak bertambah, bukan berubah gitu. Kalau berubah sih enggak ada yang berubah ya, cuma bertambah aja. Banyak hal-hal yang baru dulu gitu. Kita ya sebagai apa ya, orang yang ada di sebelahnya mau enggak mau kan jadi apa ya, kebawa gitu kan. Jadi suka inilah, kalau kajian, kalau Ricky bisa juga kita pergi ke kajiannya bareng. Terus kita jadi suka diskusi sih, menurut kamu tadi yang di kajian, menurut kamu gimana gitu. Terus kalau enggak, kalau aku pergi kajian sendiri, aku suka cerita. Tadi di kajian tentang ini loh, ternyata ini tuh gini loh, gini gitu. Kita juga jadi suka sharing sih tentang agama gitu, tentang yang hal-hal yang mungkin kita lupa, terus kita ingetin lagi gitu-gitu. Itu jadi kadang hal-hal kecil yang kita anggap, kayaknya kita udah tahu deh gitu, pas begitu datang ke kajian tuh, ternyata itu tuh jauh lebih dalam gitu, banyak hal yang kecil-kecil yang kita ternyata nggak tahu gitu, jadinya malah suka belajar sih berdua gitu, suka diskusi sharing gitu.